Oke, HSR balik lagi sama gue Astrid, host magang di channel Velop terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Dan kali ini udah ada nih di samping kanan dan kiri gue nih model-model Velop terbaru yang sudah datang di studio HSR Wheel. Langsung aja gue mau kasih lihat ke kalian, ini dia Velopnya. Oke, HSR, ini dia velg yang sudah datang kali ini. Ini namanya HSR Hanover. Dia ini spesifikasinya itu ring 20, lebarnya belang depan 8,5 dan belakangnya 9,5. Untuk offsetnya 35 dan 38. Dan ini tuh PCD-nya 5x120 ya. Jadi BMW masih masuk nih ya, 5x120 nih. Dan mobil-mobil lain yang jelas yang PCD-nya 5x120. Kalau kita bahas modelnya, ini tuh modelnya kayak gimana ya? Dia kayak ikat-ikat gitu nih. Jadi dari palang yang ini nyatu ke palang yang ini. Jadi ini tebel dan ini kuat banget. Tapi meskipun begitu, ini termasuk yang enteng nih. Di ring 20 ini termasuk yang enteng. Gue ngeri takutnya headroomnya hilang. Makanya cuma segitu doang dirinya. Oke. Dan dia model palangnya juga sampai ujung, mentok ke ujungnya, ujung lipsnya. Karena biasanya gitu ya, memang kalau untuk velg-velg mobil Mercy, terus mobil BMW gitu, biasanya memang sampai ujung gini, karena biar kelihatan lebih premium, lebih VIP gitu tampilannya. Keren sih. Kita lihat lagi yuk velg selanjutnya. Oke, ini dia pilihan velg selanjutnya. Ini adalah HSR Muita. Nah, dia ini spesifikasinya itu di ring 19, lebarnya 8,5 dengan offsetnya 42, dan PCD-nya single PCD di 5x114. Ini tuh kalau kita lihat modelnya ya kayak kincir angin sih gue ngelihatnya. Ini kan dia si yang polishnya ini nih kayak kincir angin. Warnanya, dan gue suka banget warnanya nih. Dia itu kayak bukan bronze, tapi bukan gold juga, kayak perpaduan gitu kalau untuk warnanya nih. Dan dibikin glossy, jadi mengkilat. Dan meskipun nih kelihatan, kalau misalnya di detail ya, ini kan kelihatan kayak gloss, apa namanya, si goldnya ini glitter gitu kan modelannya. Kayak ada sandy-sandinya, tapi enggak, ini halus. Finishingnya finishing halus. Di coatingnya bagus. Wah. Tapi ring 19 ya, untuk mobil apa ya? Civic kali ya, Civic hatchback turbo masuk nih ya. Terus si RV juga masuk. Apalagi? HRV masuk lah ya, 19 BRV. Bannya agak tipis kalau BRV. Apalagi 19. Masih banyak deh pokoknya ya yang bisa tuh. Tapi ini asli keren sih. Ini mah kalau warnanya kayak gini, biasanya ke mobil warna apapun masuk. Oke, ini dia velg yang juga baru datang. Ini namanya HSR Tulehu. Dia yang datang ini spesifikasinya itu ring 17, lebarnya 7 dengan offsetnya 42. Dan yang datang ini ada yang di PCD 400 dan 414, dan ada yang di 5114. Untuk warnanya juga ada dua, baik yang di PCD 5114 dan yang di 400 dan 414 itu juga ada dua warna. Ada yang kayak gini warnanya, black machine face, dan ada juga yang warnanya silver machine face atau silver polish ya. Ini kalau modelnya kayak gini, gue lihat tuh kayak model-model OEM ya, OEM look, two-tone gitu kan. Terus desainnya juga kan kayak OEM banget gitu, gue ngeliatnya bener-bener cuman palang gitu kan, ada
guratan-guratan di sininya, di deket polishnya. Kayaknya buat kalian yang suka OEM look, ini cocok banget sih. Mungkin kayak mobil-mobil expander masih masuk nih ya. Ini dia velg yang juga sudah datang nih, ini namanya HSR Toraku. Dia ini spesifikasinya ring 15, lebarnya itu 6,5 dengan offsetnya 45. Dan yang datang ini di double PCD bisa 400 dan 414. Ini tuh modelnya kayak kalau misalnya kalian pengen OEM look tapi pengen rada racing. Nah ini, pakai ini bisa nih. Modelnya 2-tone, tapi palangnya 5, semi-semi OM, semi-racing gitu kalau kata gue mah. Ya tapi kalau modelnya sendiri ya, ini palangnya tuh dia full ya, dari ujung sini nih, ini garis ini full, jadi yang jelas nih kuat banget tuh ya. Ini bukan bolong, tapi ini ya kayak cuman di carving gitu doang gitu loh, dicowak gitu doang. Jadi bukan sampai ujung, sampai dalam. Mantap sih, ini tuh ring 15 berarti. Banyak banget sih yang bisa, Mobilio bisa, Yaris bisa, Avanza Xenia udah pasti masuk, Calya, Sigra udah pasti masuk lah nih kalau kayak gini nih. Ya kan? Gue kayaknya masih ada lagi, kita lihat dulu secara selanjutnya. Ya, HSR 10, dia ini spesifikasinya ring 16, lebarnya itu 7 dan offsetnya 40. Ini tuh udah berkali-kali di restock sih, karena salah satu yang terlaris juga nih. Dan ini yang datang di restock kali ini tuh ada dua warna, ada yang silver machine lips sama ada yang black machine lips. Ini yang bikin cantik tuh sebenarnya si reflect ini, kesannya tuh mewah banget gitu. Dan ada lipsnya juga kan, jadi kesannya tuh kayak mewah gitu. Cuman ya kalau model velg yang kayak gini-gini, itu yang bikin repot adalah ngebersihinnya, karena banyak sela-selanya. Ya tapi kalau misalnya kalian emang udah suka ya langsung aja, urusan cuci-cuci bisa bawa ke tukang cuci ya, gak usah nyuci sendiri. Oke. Dan ini tuh dia PCD-nya 400 dan 414 ya, jadi berarti untuk mobil-mobil yang bisa mewah kayak gini tuh kayaknya Mobilio masih masuk deh ya. Mobilio, terus Avanza juga kalau misalnya pengen tampilannya rada-rada elegan gitu kan bisa pakai ini. Terus Calya bisa, Agya bisa, masih masuk, bannya juga masih tebel, pokoknya mobil-mobil dengan PCD 400 dan 414 masih masuk deh nih pakai ini. Oke, ini dia velg terakhir yang sudah datang, ya sudah di restock. Sebenarnya kayaknya bukan restock ya, jadi PCD-nya baru nih. Kemarin kan udah datang juga, ini namanya HSR Holo. Ya kan, yang kemarin datang itu PCD-nya PCD 5114, yang ini yang datang sekarang itu di 6x139. Nah, dia ini spesifikasinya itu ring 18, lebarnya itu 8, offsetnya 25. Nah, ini berarti mobil-mobil kayak Fortuner sama Pajero nih, yang mungkin biasanya model-model velgnya itu yang semi-semi off-road atau yang bahkan off-road banget gitu kan, yang auto banget, pengen tampilannya lebih-lebih mellow, terus lebih kayak elegan gitu. Nah, ini bisa pakai ini nih. Mewah gitu kelihatannya. Karena ini machine lips-nya, dan ini warnanya juga bagus banget ya. Gray, tapi
ada lapisan polishnya, jadi mengkilat si greynya. Keren banget loh, sumpah. Dan ini dia model model si mesinnya itu ke arah sana. Jadi kalau misalnya dia muter, itu di bagian lipsnya pasti kelihatan ininya, si kayak parangnya gitu tuh. Oke, semua velg yang tadi gue kasih lihat ke kalian itu sudah bisa kalian dapatkan di seluruh dealer resminya HSR Wheel. Atau kalau misalnya kalian mau pesen online juga bisa, kita ada di Tokopedia, ada di Bukalapak, Shopee, dan juga Blibli. Jadi tinggal pesen aja sesuai dengan kebiasaan kalian. Kalau misalnya kalian maunya sambil fitting, bisa langsung datang ke toko. Atau kalau misalnya pengen yang instan, bisa langsung beli online aja. Ya. Dan jangan lupa di like, komen, dan juga di subscribe channel YouTube-nya HSR Wheel, karena sebentar lagi kita akan 100.000 subscriber dan kita akan bagiin 2 set velg buat kalian semuanya. Caranya kalian tinggal komen aja di setiap videonya HSR Wheel dan isi komennya itu sesuai dengan isi videonya. Jangan lupa cantumin juga nama Instagram kalian. Jangan di private ya, karena kalau dicek di private itu nanti gugur. Oke? Gua Asri Tosmaga undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa ingat HSR.